Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Meow Obi. Kali ini kita bakal review updatean terbaru di tanggal 18 Januari teman-teman di sini. Oke, di sini kita bakal langsung aja review kita kedatangan event Sighar Soul Imprint teman-teman. Kita udah ada Soul Imprint sekarang teman-teman. Kalian kedatangan misi login lah kayak biasa teman-teman. Kalian bakal dapat 10 Soul Imprint Cup. Oke, lumayan aja lah kan. Kita bisa dapat tambahan reward lagi. Terus ada misi tambahan di bawah kayak misi main adventure 5 kali, terus adventure 10 kali dengan hero Saul sama annihilation 3 kali kalian main, terus kayak clear daily defense 3 kali kalian sama main boss attack 3 kali, dan kalian bakalan dikasih reward 50 awakening cup ya, rata per classnya kalian bisa lihat dari misinya. Oke, terus kita lanjutin lagi, ada event apa lagi bang baru? Oke, kita bakalan cek aja. Kita kedatangan lobby terbaru Arnas temen-temen ya. Di sini kalian bisa dapat kostum gratis, kalian cuma modal login kalian bisa dapat kostum teman-teman. Kita dikasih eventnya. Oke, kita bisa pilih yang mana kalian pengen kostumnya. Oke, di sini kayak gini teman-teman ya, berkostumnya kalian bisa pilih. Aku bingung mau ambil kostum siapa teman-teman ya. Woi, penyelas kayaknya keren sih, cocok ya karena soalnya rambutnya itu putih teman-teman ya. Kita ambil penyelas aja. Oh, cocok ya, karena rambut dia putih itu jadi lebih balance lah ya. Sama Eropa juga cocok juga sih, aku bakal ambil ya. Wah, keren sih teman-teman ya. Kita lanjutin lagi, terus kita kedatangan Arnas Prayer Skarmuni teman-teman. Di sini kalian bakal dapat misi misi kayak gini lah, kayak selesaiin annihilation, kayak defense mode, kayak misi wizard labirin, dan ini revise dungeon wanted teman-teman ya. Sama main dungeon kalian bakal dapat reward kayak soul essence, terus dapat tiket bounty, dapat tiket wizard labirin, dapat tiket defense mode juga. Di sini dapat tiket annihilation juga teman-teman ya. Kalau kalian udah selesai semua misinya, kalian bisa dapat baca storynya teman-teman. Di sini ada tanda bintang. Terus kalau kalian udah selesai semua, terus kalian bisa mendapat SR summon gratis teman-teman di sini ya. Lumayan aja kan, dapat reward tambahan. Terus kita lanjutin lagi, di sini kita kedatangan event gacha teman-teman. Kita sehari bakal dikasih gacha 30 kali teman-teman gratis sampai maksimalnya 420 kali teman-teman. Jadi istilahnya kita bisa gacha sampai 2 minggu ke depan lagi teman-teman. Oke, kita bakal coba aja gacha di sini teman-teman. Oke, kita ada 30 kali ya. Oke, semoga aja dapat SR teman-teman ya. Enggak hoki teman-teman, kita enggak dapat SR. Kita masih ada 2 kali kesempatan lagi. Oke, kita bakal coba. Enggak hoki teman-teman, di sini kita bakalan coba lagi teman-teman ya. Oke. Oke, nggak hoki teman-teman di sini, tapi nggak apa, di sini kita bakal lihat lagi kita kedatangan ya. Terus di sini kalian bisa main adventure, kalian bakalan dapat kayak gini teman-teman, kayak apa nih, pilgrim kayak avatar kapsul gitu. Kalian bisa gacha di sini, kalian bakal dapat reward lah, nanti kayak koin, nanti koinnya kalian bisa nukerin kayak pilgrim emblem yang kayak chest di bawah, terus dapat sayap sama Arnas yang gini teman-teman ya, yang lire, elesi sama armor kurang worth it juga sih, sama ada lime chat emoticon sama ada border teman-teman. Oke, gitu doang sih di sini ya buat eventnya. Terus kita kedatangan event ini teman-teman. Kalian bisa beli kostum yang sesuai yang kalian pengen teman-teman. Kalian bisa pilih seharga 299.000. Kalian bisa pilih kostum sesuai yang kalian pengen di sini. Kalian bisa pilih aja.
Terus di sini ada keterangannya, kalian bisa lihat buat kostumnya tuh ada apaan aja sih di dalamnya. Di dalam tuh ada kostum Basic Callisto Sunrise Week ya teman-teman, Sunrise Week. Terus buat engine Burning Wave ya. Terus buat yang Manyung Waterfall Summer ya. Buat si lapis kalian bisa lihat Melting Heart ya si lapis. Terus buat yang skinnya Sirin Tropical Wind ya punya Sirin. Terus buat skin Dio Private Vacation ya punya si Dio, punya Eropa Crimson Spear Eropa teman-teman ya. Dan buat skin si IO Chains of Darkness ya si IO. Buat si Edel Abyssal Blade Edel teman-teman ya. Buat si Grandil Forbidden Tom ya, pernah si Grandil, buat si Cindy Red Riding Hood, sama Alexis Red Marksman Alexis teman-teman. Buat si Sighar ada Walls of the Drag ya, Forest si Sighar teman-teman. Buat si skin si Serdin kita White Romance Serdin, sama Karnavan White Romance Karnavan, sama Harpe White Romance Harpe teman-teman ya. Gitu doang sih teman-teman buat skinnya. Lumayan aja kan kalian bisa koleksi skin kalian lagi kalau kalian pengen beli ya teman-teman. Tapi signifikan di sini masih ada pack-packannya kalau kalian mau beli punya si Harpy, aku lebih rekomendasi kalian ambil yang 199.000 aja udah cukup sih teman-teman. Karena kita insert kostumnya teman-teman. Karena kayak border gitu kayaknya kurang penting banget sih teman-teman, buat apaan coba ya. Bagus kalian ambil ini doang, kalian bisa dapat kostumnya, terus efek ultimate-nya sama ilustrasinya udah cukup banget lah ya. Jadi kalian lebih hemat 100 ribuan gitu teman-teman ya. Yang ini juga sama, masih ada di shop. Selama masih ada shop diskon kalian boleh beli aja sih teman-teman ya. Oke. Okay. Sama apalagi sih Bang, tadi ada event terbaru apalagi? Kita bakalan coba lihat di sini kayak ada pembelian di shop terbaru teman-teman. Apa ya ini? Kita daily etrend spec gitu teman-teman. Kalian tuh kayak per hari yang kalian, kalau kalian udah beli ini secara instan kalian bakalan dikasih ini teman-teman. Kayak game 3300, terus kayak per daily kalian dikasih kayak tiket bounty, tiket wisata labirin, tiket defense mode sama annihilation sampai 1 minggu ke depan, dan harganya tuh 449.000 ya. Itu mahal banget sih teman-teman ya kalau bagi aku. Di sini signifikan banget, kita daily kita pakai game aja sih masih mending banget lah ya teman-teman. Sama apalagi di sini kita bakal lihat ada pack-packan apa yang terbaru. Ada Sighar booster teman-teman ya. Kalian bisa beli pack-packan kayak ada Royal Summon, ada Soul Essence, ada apa lagi, terus ada kayak X weaponnya teman-teman, sama pet si Sighar juga signifikan, lumayan aja lah ya teman-teman. Ada event apa lagi? Kayaknya nggak ada apa-apa lagi teman-teman, kayak ada event shop doang gini. Oke, kalian bisa lihat aja, nggak ada event apa-apa lagi. Terus di sini ada event. Gitu doang teman-teman ya. Di sini kita bakal coba lihat efek itu ya teman-teman, si Sighar itu gimana sih Bang, buat soul imprintnya kita bakal coba. Buat kalian suka main PvP, Sighar lebih rekomendasi sih. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat dia tuh auranya langsung warna berubah ya auranya. Woi, auranya beda banget ya. Woi, keren sih. Bakal lebih ganas teman-teman ya. Oke, cuma gitu doang teman-teman, aku bisa tunjukin. Jadi
signifikan, lumayan aja sih ya buat event sekarang, buat di global cukup menarik aja lah ya teman-teman. Daripada di Korea kurang asik itu teman-teman, cuma event jualan semua teman-teman. Jadi di sini kita bisa dapat reward banyak banget. Jangan lupa buat kalian login temennya per hari, kalian selesai misi daily, kalian bisa dapat reward tambahan lebih banyak lagi sih buat sekarang ya. Oke, mungkin gitu aja kali ya bagi tadi review buat event terbaru di tanggal 18 Januari, gimana sih bang? Oke, gitu aja mungkin di sini ya. Oke, salam aku dari Meow Obi. Ohayo, warming up wa dekiteru zo. Nido to hema wa shinai.